Saya Sinti Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Saya Sinti Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Besok di mana? Acaranya TNI Polri, nggak tahu di mana ya? Cilangkap, Cilangkap, Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Yang memberikan gelarnya itu langsung Pak Presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanisme? Acaranya besok, nggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan ya Pak? Acaranya besok. Berarti masih datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu,
Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Besok di mana? Acaranya TNI Polri. Itu di mana ya? Cilangkap sendiri Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Ya. Yang memberikan gelarnya itu langsung Pak Presiden sendiri atau gimana Pak mekanismenya? Acaranya besok, enggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan. Acaranya ya, Pak. Besok. Berarti konfirmasi datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI. Dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY,
kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok, besok acaranya. Besok di mana Pak? Eh? Acaranya TNI Polri, ya, itu di mana ya? Cilangkap, Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Ya. Yang memberikan gelarnya itu langsung ke presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanisme? Acaranya besok, nggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan. Acaranya ya, Pak. Besok. Berarti konfirmasi datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan
tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Besok di mana? Acaranya TNI Polri. Itu di mana ya? Cilangkap berarti Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Yang memberikan gelarnya itu langsung ke presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanismenya? Acaranya besok, enggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membantah. Acaranya ya, Pak. Besok. Berarti konfirmasi datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan. Thank you.
Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Besok di mana? Acaranya TNI Polri. Itu di mana ya? Cilangkap sendiri Pak. Di situ lebih tahu daripada saya. Yang memberikan gelarnya itu langsung presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanisme. Acaranya besok, nggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan ya Pak? Acaranya besok. Berarti masih datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada
presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari presiden terkait dengan tanda kehormatan. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Besok di mana? Acaranya TNI Polri. Ya, itu di mana ya? Cilangkap sebenarnya Pak. Di situ lebih tahu daripada saya. Yang memberikan gelarnya itu langsung presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanisme. Acaranya besok, nggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya Pak? Tidak membenarkan. Acaranya ya, Pak. Besok. Berarti masih datang juga ya Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI.
jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menerima kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan besok. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri agenda kenaikan pangkat Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan Presiden Jokowi akan hadir dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri. Salah satu rangkaian acara Rapim TNI Polri, yakni pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI kepada Menhan Prabowo Subianto. Pratikno enggan berkomentar apakah Presiden akan memberikan gelar secara langsung ke Prabowo. Soal rencana pemberian pangkat kehormatan pada Prabowo ini, dibenarkan juru bicara Kemenhan, Daniel Anzar. Menurut Daniel, pemberian kenaikan pangkat ini sesuai dengan undang-undang tentang gelar tanda jasa dan kehormatan. Itu gelarnya gelar apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, besok acaranya kok. Besok acaranya. Besok di mana Pak? Eh? Besok di mana? Acaranya TNI Polri. Itu di mana ya? Cilangkap sudah Pak. Ah, di situ lebih tahu daripada saya. Yang memberikan gelarnya itu langsung ke presiden sendiri atau gimana Pak? Mekanisme. Acaranya besok, enggak tahu besok ya. Berarti membenarkan ya, Pak? Tidak membenarkan. Acaranya ya, Pak. Besok. Berarti konfirmasi datang juga ya, Pak? Pak Presiden akan datang. Besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini.
Juru bicara Prabowo Subianto, Dahanil Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Dahanil menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima
Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para peserta Rabim dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta kami sampaikan juga salam prima dan salam presisi. Selamat pagi dan selamat datang di acara Rapat Pimpinan TNI Polri tahun 2024 dengan tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, SE/MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi TNI Polri, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Hadi Cahyanto. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Yang saya hormati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Fiada Hafid. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Bambang Murianto. Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan dan Perwakilan MPR DPR RI. Yang saya hormati Wamenhan RI Bapak M. Herindra, serta hadirin sekalian para peserta Rapim TNI Polri tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridhonya, pada hari ini kita dapat berkumpul di Gor Ahmadiyani Mabes TNI untuk mengikuti rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden di Mabes TNI Cilangkap, dan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk hadir pada Rapim TNI Polri hari ini. Kami laporkan bahwa Rapim TNI Polri tahun 2024 mengusung tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan pimpinan yang telah disampaikan pada Rapim Kemhan, Rapim TNI Polri ini diikuti oleh 362 peserta, terdiri dari para pejabat utama TNI Polri dan perwakilan MPR DPR RI. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan laporkan beberapa hal terkait visi saya sebagai Panglima TNI, yakni TNI yang prima, TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dengan menitikberatkan organisasi TNI yang well-paid, well-trained, well-equipped, dan well-organized. Dalam hal well-paid, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas adanya peningkatan indeks dukungan operasi dalam negeri untuk prajurit TNI mulai bulan Januari tahun ini. Kami laporkan bahwa pada tahun 2024 ini TNI menyelenggarakan 41 jenis operasi dalam negeri dengan melibatkan 31.447 prajurit TNI. Selain itu terdapat 2.514 prajurit TNI yang menjalankan peran diplomasi militer di dunia internasional sebagai bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian dunia seperti UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Kongo, MONUSCO di Afrika Tengah, dan beberapa negara konflik lainnya di dunia. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa TNI berupaya meningkatkan tunjangan kinerja menjadi 80%. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB dan Bappenas untuk dapat memberikan rekomendasi bagi TNI dalam rencana kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Bapak Presiden dan peserta Rapim TNI Polri yang kami hormati, kami laporkan bahwa untuk well-trained, TNI telah meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok yang diikuti dengan penyiapan latihan secara terpusat di Pusdiklat Pasus Kopassus. Program ini khususnya diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penanganan konflik di Papua. Strategi yang saya berlakukan adalah smart power yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, Koops ini diharapkan dapat mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan dukungan signifikan dalam pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan khususnya dalam pengadaan alutsista seperti kendaraan tempur dan taktis, kapal perang, pesawat tempur dan angkut, serta persenjataan perorangan maupun kelompok. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima khususnya well equipped. Bapak Presiden dan hadirin peserta rapim yang berbahagia, TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di Ibu Kota Nusantara. Kami laporkan bahwa Mabes TNI akan melanjutkan pembangunan dan pemenuhan sarana, prasarana serta sarana pendukung 5 satuan TNI terintegrasi di Natuna, Merauke, Yamdena, dan Selaru, Morotai, serta Biak sebagai pembangunan prioritas pulau terluar dan daerah yang bersifat strategis. TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 kodam, di mana dari 37 kodam yang akan digelar, 15 kodam diperkuat dengan korem, sedangkan 22 kodam tanpa korem di bawahnya, termasuk pembangunan kodam IKN dan 2 batalion baru. TNI AL rencana akan melakukan peningkatan dan alih status Lantamal menjadi Kotama Operasi dan Pembinaan dengan nomenklatur Kotamar kelas A sejumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal menjadi Kodamar kelas B serta pembangunan Pasmar di IKN. Sedangkan TNI AU rencana akan membangun Lanut Tipe A di IKN, peningkatan status 5 Lanut Tipe A, peningkatan status 2 Lanut Tipe B, pembentukan Lanut Tipe C, dan pembentukan skadron-skadron baru. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personil TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pemindahan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Hal-hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well organized. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pemungutan suara pada Pilpres dan Pileg sudah terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Namun, tugas mengawal dan menyukseskan pemilu belum selesai karena TNI harus dapat meyakinkan terciptanya keamanan pada tahapan pemilu berikutnya. Pasca pemungutan suara ini, TNI akan mengedepankan optimalisasi kegiatan binter dalam rangka rekonsiliasi bangsa dengan meningkatkan intensitas komunikasi sosial kepada masyarakat. Tentunya semua upaya dan langkah-langkah strategis yang saya sampaikan di atas harus selalu mengedepankan sinergitas dan soliditas TNI Polri agar semua yang akan kita cita-citakan dapat terwujud sesuai harapan. Bapak Presiden yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden berkenan memberikan arahan kepada peserta rapim sebagai bekal dalam membangun kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna menguatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Akhirnya, dengan tulus kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan kekuatannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan penayangan video profil Alpal Hankam.
Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 serta penanggalan dan penyematan tanda pangkat kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, yang saya hormati pimpinan DPR RI yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menko Polhukam, Pak Menhan, Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf Angkatan, para peserta Rapim TNI Polri yang saya hormati, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil, itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi. Namun perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Jajaran TNI Polri yang saya banggakan, yang saya cintai, tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah. Bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini
kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Karena semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok. Dan sudah banyak negara yang masuk dalam jurang resesi. Terakhir kita tahu Inggris sudah masuk ke resesi, Jepang sudah masuk ke resesi, dan probabilitas resesi sudah melanda negara-negara besar. Sebagai contoh, Jerman sudah di angka 72%. Kemungkinan bisa masuk ke resesi. Uni Eropa, EU juga sudah di angka 60%. Amerika di angka 40%. Dan kita, ini patut kita syukuri, probabilitas Indonesia masih di angka 1,5%. Ini yang harus terus kita jaga. Ditambah lagi penggunaan fiskal dalam perang. Hati-hati, karena Ukraina, karena Gaza, karena Yaman, Houthi, itu menyebabkan penggunaan fiskal dalam perang meningkat sangat tajam. Seperti embargo, restriksi, dan saat ini, kalau dulu negara-negara itu keterbukaan, 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 sekarang semua negara melakukan proteksionis, menjadi negara proteksionis. Saat ini ada 1.348 kebijakan proteksionis yang dilakukan oleh negara-negara, utamanya memang urusan pangan. Ini naik 3 kali lipat, artinya naik 300% dibanding tahun 2014. Dan ini akan terus meningkat. Dan patut kita syukuri, alhamdulillah, di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh. Dan kalau di G20 masuk 3 besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05%. Inflasi terkendali di angka 2,57%. Kemiskinan turun di angka 9,36%. Pengangguran turun di angka 5,32%. Dan Gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388%. Meskipun kalau lihat angka-angka baik, saya terus menyampaikan tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks, semakin tidak jelas. Arahnya kemana dalam pertemuan-pertemuan baik G20, G20, G7, di ASEAN, semuanya. Kalau kita bicara ketidakjelasan ekonomi dan geopolitik, ini menyebabkan ketidakpastian. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang cyber, akan semakin meningkat. Sebab itu TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, ya. Tank perlu, ya.
tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Soleiman, ini Komandan Quds dari pengawal besar Revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition, akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar, markas Amerika Serikat di Qatar. Inilah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati, bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat. Sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. Sinergi horizontal antar kesatuan, sinergi vertikal dari atas sampai bawah. Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara. TNI Polri harus menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap. Dan momentumnya adalah 15 tahun ke depan. Saat kita menikmati yang namanya bonus demografi. Dan biasanya dalam sebuah peradaban negara, yang namanya bonus demografi, peluang seperti ini hanya muncul sekali. Negara-negara di Amerika Latin, tahun 50, tahun 60, tahun 70, sudah menjadi negara berkembang saat itu. Sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena tidak mampu melakukan terobosan, tidak mampu melompat untuk menjadi negara maju. Ini hal-hal seperti ini yang juga harus kita amati dan kita pelajari, supaya kita tidak terjebak pada middle income trap. Ada peluang, tapi juga tantangannya tidak kecil. Sehingga semua kebijakan-kebijakan harus hati-hati. Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten, ini yang penting, dan harus dikawal dengan detail dan teliti. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat
kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penanggalan dan penyematan tanda pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 dan keputusan Presiden kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan ucapan terima kasih oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam RI, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang sama-sama baru kita saksikan dan saat ini menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Wakil Ketua MPR RI, yang saya hormati para Ketua Komisi dan seluruh anggota DPR RI, Wamenhan, para Pati TNI dan Polri pada Kementerian dan Lembaga, para pejabat utama Mabes TNI, Mabes Polri dan Mabes Angkatan, seluruh peserta Rapim TNI Polri tahun 2024 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan arahan dan direktif pada Rapim TNI Polri tahun 2024 di tengah-tengah padatnya tugas kenegaraan. Tentunya atas nama TNI Polri, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas arahan dan direktif Bapak Presiden. Selanjutnya, kami TNI Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Presiden untuk menjaga proses demokrasi dan kerukunan serta kebersamaan masyarakat. Selalu waspada terhadap setiap perkembangan lingkungan strategis demi menjaga stabilitas pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selalu menjadi organisasi pembelajar yang adaptif, sehingga terus profesional di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
nilai-nilai TNI Prima dan Polri Presisi. Sinergitas TNI Polri merupakan harga mati yang tidak bisa digoyahkan oleh kelompok manapun, dan kami berjanji TNI Polri akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan integritas kesatuan dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan. Kami berkomitmen dan siap untuk mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan demi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Demikian penutup dari kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kapus Bintal TNI, Laksma TNI Dr. Andes Ian Heriawan CHR MP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu seraya memohon berkah dan ridomu dalam acara Rapat Pimpinan TNI Polri tahun 2024. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan berilah kami kekuatan lahir batin agar sinergitas TNI Polri dapat mewujudkan pertahanan dan keamanan yang tangguh untuk Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah keselamatan kepada para pemimpin kami, khususnya Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI Polri, serta lindungi bangsa dan negara yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, hanya kepada-Mulah kami berserah diri dan memohon ampunan. Engkaulah tumpuan harapan dari setiap doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sesi foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat pendamping, berkenan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Mohon izin untuk pose pertama adalah salam prima. Baik, kita hitung bersama. Satu,
dua, tiga. Terima kasih. Selanjutnya pose salam presisi. Izin kami hitung, satu, dua, tiga. Terima kasih. Dengan demikian acara Rapim TNI Polri tahun 2024 telah selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin kami persilakan duduk kembali dan perlu kami sampaikan kepada para peserta Rapim dimohon untuk tetap tinggal di tempat untuk persiapan acara selanjutnya. Dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Panglima TNI, Kapolri, dan juga para kepala staf angkatan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Menteri Pertahanan untuk menyerahkan BASD yang pertama akan disahkan kepada Panglima TNI. Selanjutnya kepada Kapolri. Lanjutkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Selanjutnya kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Dan kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Satu, dua, tiga.
cek. Ini apa supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak, pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ini kan juga sudah, bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa TNI maupun di Polri. Pak, ada yang apa ini bagian dari transaksi politik itu, Pak? Apakah ini dibayarkan? Ya, kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak kabarnya kan Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran dari Bapak? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Enggak ada saran dari Bapak. Apa Bapak tidak terlibat di dalamnya, Pak? Bapak dilibatkan dalam tim penyusunan kabinet, Pak? Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Erlangga Pak, kemarin juga membahas program makan siang di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan apa? Terima kasih. Bapak Presiden. Soal isu Bapak masuk Golkar, ada tanggapan khusus secara khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar, ada? Saya tiap hari masuk istana. Berarti sepaksa mengait atau telah pensiun, nggak ada masuk partai ya, Pak? Beras, Pak! Beras! Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang apa, pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar
Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Lebaran aman ya, Pak? Hormat sajadah! Gerak! Kami tutup Breaking News Kompas TV hari ini. Saya Pascal Siswari, sampai jumpa.
Ada informasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI pada hari ini, 28 Februari 2024. Presiden Jokowi jadwalkan hadir dalam pemberian kenaikan pangkat istimewa ini. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar, membenarkan Menhan akan menerima surat keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Daniel menyebut Mabes TNI mengusulkan nama Prabowo ke Presiden Jokowi untuk menerima pangkat Jenderal TNI. Jenderal penuh kepada Pak Prabowo, didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI. Dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Pak Prabowo diputuskan, diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh, dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut di Mabes TNI. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.